Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya sedang berada di stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi rencananya hari ini mau naik apa, Mas? Naik kereta api Maharani. Nah, naik kereta api Maharani. Jadi per 1 Desember ini kereta api Maharani yang tadinya kereta ekonominya ekonomi 106 tempat duduk, konfigurasi 32. Tadinya hanya bawa 7. Sekarang akan membawa 14 kereta ekonomi premium stainless steel ya. Jadi awalnya dulu kita kalau naik Maharani dulu yang awalnya masih pakai AC split, sekarang kita sudah benar-benar pakai AC sentral. Jadi sudah anti dromos club ya. Jadi kita enggak bakal keringetan lagi. Nah, sekarang kita lanjut masuk dulu dan jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Salaman konten. Halo. Siapa ini? Perkenalkan, nama aku Novi. Bareng berarti naik Maharani. Iya. Ini siapa ini? Moreno. Moreno ya, Krishna. Jadi eksis. Jadi hari ini kita udah sampai di peron stasiun Surabaya Pasar Turi dan kita kebagian rangkaian berapa? Premi berapa? Kita ada di premium 14. Premium 14 berarti ini rangkaian terakhir ya? Iya, jadi kita sekarang lagi perjalanan 3M ya. 3M itu murah, meriah, mewah. Bukan murah, meriah, Miss Queen ya. Mewah tapi hemat juga ya. Karena di 14-nya itu nggak ke bagian peron, jadi kita masuk ke premium 13. Fasilitas yang bisa dipakai di ekonomi premium adalah mencolokkan meja untuk minum, dua, ada tirai dan lampu hias di pinggir. Dan for your information, jadi jika kamu pengen kursi yang berhadapan, pilih nomor 10 dan 11. Adalah lokomotif dinas dari kereta api Maharani. Jadi ini berhentinya pas banget di bawah sinyal karena rangkaiannya panjang banget sampai ke belakang ini. Dan bawa pembangkit dua ya, Mas. Kalau satu gimana? Kalau satu bawa dua pembangkit, yang satu di kereta makannya, yang satu bener pembangkitnya di paling belakang. Ini enak banget, suasananya masih pagi dan kereta api Maharani ini diberangkatkan pukul 6 pagi dari stasiun Surabaya Pasar Turi.
telepon mana ini? Stasiun Surabaya Pasar Lama pukul 6 pagi pas, dan apa namanya, kita berada di Premium 14 dengan nomor seri K3019-15 di kereta Surabaya Pasar Turi. Suasananya penuh, karena weekend juga, dan ini keretanya itu murah meriah mewah. Rasanya kereta api Pangandaran, cuma jaraknya itu emang panjang ya, jarak Pantura dan apa namanya, ya berasa naik pesawat cuma lebih jauh lagi lah ya. Durasi sama kan 4 jam kurang lebihnya, 4 jam 45 menit, ya 5 jam lah ya. Oke, seperti apa kita perjalanan dengan naik kereta api Pangandaran ini, semoga menyenangkan ya, nggak sungguh-sungguh klub lagi. Oke, jadi ini WC-nya dari kereta api Pangandaran. Ada dua di sebelah kanannya juga, Mas. Masih sama. Jadi tepat pukul 6 lewat 34 menit, ini kereta api Pangandaran sudah tiba di stasiun Lamongan. Jadi keretanya masih jalan juga sih ini. Kita nanti coba turun. Dari waktu terakhir Mas Binek Harina, ini masih apa namanya, masih belum ada kanopinya, belum dipasang. Tapi sekarang udah dipasang, peronnya udah dipanjangin. Ya, soalnya kan kereta yang lewat sini kan rata-rata panjang semua ya. Ya, Kereta Jaya, Kumarang, Kemalarani juga ramai panjang. Ya, kayaknya di sini berangkatnya bentar lagi deh, nggak lama. Oke, kita lanjutkan dulu. Yuk, lanjut. Oke, jadi pukul 7 lewat 5 menit kita sudah tiba di stasiun Babat. Jadi berhentinya agak sedikit lama di sini, lumayan. Stasiunnya juga lumayan besar. Berat balik dari nomor 3 dari Tepis Prasmaran tujuan stasiun Parangpocong. Thank you.
taruhan sedang jangan mau. Oke, pukul 7:39 kereta api Maharani ini sudah tiba di stasiun Bojonegoro dan masih dengan stasiun sebelumnya. Di rangkaian terakhir ini kereta api Maharani tidak kebagian peron, padahal peronnya sudah diperpanjang. Akhirnya dapat peron. Dan akhirnya dapat peron. Maju lagi. Keretanya mau berangkat lagi. Kita masuk. Pukul 8:16, jadi kereta api Maharani ini sudah tiba di stasiun Cepu dan lagi-lagi rangkaian terakhirnya tidak mendapatkan peron. Sudah hijau.
punya duitnya soalnya. Gak punya. Masnya siapa transfer? Sekarang kita kereta api Maharani ini udah sampai di stasiun Doplang. Ini kan habis ada apa namanya anjlokan ya? Anjlokan kan? Iya. Anjlokan kereta barang sehingga terjadi antrian karena masih dalam taraf perbaikan rel. Dan enggak tahu kita di sini akan berhenti berapa lama. Thank you.
dan jangan lupa subscribe channelnya Mas Gin. Dadah, thank you.